Kembali lagi di Let's Play with Nyam Nyam ya. Yang baru bangun tidur atau yang baru nyetel TV, MNCTV, yes. Ketinggalan satu permainan. Tapi gak apa-apa Kak John, kita masih ada dua permainan lagi. Dan sekarang kita masuk ke games kedua. Nyam Nyam Ray. Langsung kita akan lihat, ini dia cara mainnya. Nyam Nyam Race. Di games ini, kamu harus melintasi trek dengan mendorong troli Giant Cup Nyam Nyam Ice Cream. Kamu harus berhenti dan mengambil krim di pos pertama. Lalu, masukkan ke dalam troli. Setelah itu, kamu harus menuju pos kedua untuk mengambil stick dan masukkan ke dalam troli. Krim dan stick yang berhasil kamu ambil harus kamu pindahkan di tempat perhitungan. Kemudian secara estafet akan dilanjutkan oleh teman satu timmu. Ya, waktunya hanya 2 menit. Yes. Ya. Jadi udah tahu semua ya aturannya ya. Oke. Okay. Kumpulkan sebanyak-banyaknya 2 menit bergantian sama teman-temannya estafet ya. Kita akan mulai nyam-nyam race kita. Oke. Okay. 2 menit kita mulai dari sekarang. Ayo. Ayo. Ayo cepet. Tepuk tangan dong teman-temannya. Ayo, ayo, ayo. Ambil 3, ambil 3. Ambil 3. Ayo, ayo, ayo. Satu lagi. Jo, awas berhenti. Tuang dulu, gitu. Okay. Bantuin Bang Kiki. Ayo, tuang, kuning sebelah sini, kuning sebelah sini. Bantuin temennya gak apa-apa, Ceci bantuin boleh. Oke, sekarang bergantian dengan Anabel. Ayo, wait. Buka. Oke. Jalan lagi. Ayo, gantian Ceci gantian. Ambil. Cepet. Gak apa-apa, gak usah ditutup. Ya, waktunya hanya 2 menit saja. Terus. Tadi gak apa. Bantuin temennya. Sana. Bantuin, sticknya sebelah sini. Kanan. Tepuk tangan teman-temannya dong. Ah, jatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Okay. Sekali lagi tepuk tangan buat kedua tim yang ada di sini. Nah adik-adik kita sekarang akan lihat. Siapa yang memenangkan nyam-nyam race? Kita akan hitung siapa yang akan mendapatkan stick paling banyak atau mengumpulkan krim yang paling tinggi ukurannya ya. Kita mulai dari yang pertama tim kuning dulu. Sticknya dihitung dulu. Sticknya ada 1, 2, 3. Oh semangat banget semuanya. 3 stick. Sama-sama kita hitung ya. Nanti Babang Aldi yang hitung. Ini tim biru nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir. Kak John, untuk perolehan krimnya sendiri. Ya. Dari tim kuning, cuma 1 strip. Tim biru. Tim biru, 2,5 strip. 2,5 strip. Di otomatis. Berarti yang menang untuk nyam-nyam race yang mendapatkan 1 juta rupiah adalah tim biru. Tapi jangan sedih, tim kuning juga mendapatkan 500 ribu rupiah. Ya, jangan patah semangat ya tim kuning, tim biru juga terus semangat. Kita akan masuk game ketiga yang akan mengumpulkan banyak banget hadiah, uang dan juga ada tape. Dan bisa dapat grand prize kita Legoland Malaysia. Oh ini pada kemana? Ini CGR pada kemana? Lihat gak teman-teman? Hah? Mana? Wah, Let's Play with Nyam Nyam kali ini seru banget ya. Parah. Ya dong, apalagi games-gamesnya tambah seru dan pesertanya makin semangat. Betul. Jadi bikin kita makin semangat. Yes, tapi teman-teman sebelum kita lanjut ke babak berikutnya, kita harus mempersiapkan game selanjutnya dulu. Dan yang paling penting kita harus makan Nyam Nyam Ice Dream dulu dong. Ya dong. Aku mau ngambil Nyam Nyam yang Strawberry Delight. Eh, Aldi itu Nyam Nyam Ice Dream Milky Vanilla ya? Iya nih, ini nyam-nyam ice cream sensasi dingin dari krim vanilla yang enak banget. Tambah stick coklatnya, biasa banget deh. Aku juga suka ini, krimnya milky banget.
Eh, Bang Kiki, kamu juga harus cobain yang double choco, paduan double coklat dari stick dan krim coklatnya yang dingin kayak es krim. Nih, aku lagi cobain. Enak ya? Dinginnya tuh berasa, sensasi dinginnya tuh bener-bener berasa. Ya, ber banget ya. Ber banget. Abis makan ini teman-teman, kita harus tetap semangat untuk lanjut ke babak berikutnya dong. Pastinya. Ayo kita siap-siap lagi. Yuk, ayo semangat. Nah adik-adik, itu tadi informasi dari kakak-kakak CGR. Sekarang kita akan masuk ke game berikutnya yaitu Nyam-Nyam Mes. Mana dulu semangatnya dari dua tim? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Let's Play with Nyam-Nyam.